Pemirsa, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz melakukan sidak pengamanan di sejumlah gereja di Surabaya. Sidak ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru bagi umat Nasrani. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz melaksanakan kunjungan kerja ke Surabaya untuk memberi pengarahan terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru di Gor Makodam 5 Brawijaya. Usai pengarahan kepada jajaran personel TNI dan Polri di Jawa Timur, keduanya langsung menyidak pengamanan di sejumlah gereja di Surabaya, di antaranya Gereja Santa Maria Tak Bercela yang pernah menjadi lokasi sasaran pengeboman teroris 2 tahun lalu, serta Gereja Betani Surabaya. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menegaskan akan menindak dengan tegas dan terukur kepada pihak-pihak yang berupaya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru ini. Dan pada perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru ini kembali TNI dan Polri harus bekerjasama dengan lebih erat dan lebih keras. TNI dan Polri harus menjamin stabilitas nasional dan menjamin kedua event tersebut berlangsung dengan aman, lancar.